Rebus 75 gram mentega, 150 ml air, dan setengah sendok teh garam sambil diaduk sampai mendidih. Angkat, lalu masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang, aduk sampai kalis. Tambahkan 2 butir telur, kocok rata. Tambahkan 1 sendok teh baking powder lalu kocok rata. Masukkan 100 gram kelapa muda dan 50 gram kismis yang sudah dibelah 2 bagian lalu rendam dalam 1 sendok makan rum. Aduk rata. Panaskan minyak, bentuk bulat-bulat dengan 2 sendok. Goreng sampai matang dan kering. Sajikan bersama bahan taburan berupa 100 gram gula halus dan 1 sendok teh kayu manis bubuk.